Thank you.
yang rendah, silakan duduk. Para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang dan selamat berjumpa di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus dan Juraki. Kita bersama bersyukur pagi hari ini bisa berkumpul di Ganjuran dalam berkat keselamatan. Amin. Dan pada pagi hari ini kita akan merayakan Ekaristi Syukur. Hati Kudus Tuhan Yesus yang menjadi pelindung, kekuatan dan berkat bagi kita semua, akan kita puji dan kita sembah. Sudah begitu banyak dari pribadi-pribadi yang datang bersujud menghaturkan syukur dan sembah serta memohon, dan Tuhan memberikan berkat begitu banyak yang dikabulkan dengan doa-doa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini akan kita persembahkan Ekaristi Syukur kita dengan mengangkat tema Umat Tias Dalam adalah wujud gereja yang inklusif, inovatif, transformatif, dan sinergis. Bersama dengan Romo Vikaris Episkopal Yogyakarta Barat, Romo Yudono Suwonto, PR, kita akan merayakan Ekaristi ini. Tema ini dan firman Tuhan akan dibantu untuk permenungan bersama dengan Romo Yohanes Dwi Harsanto, PR. Beliau sudah ada di depan. Terima kasih Romo untuk kehadirannya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, Romo-Romo yang hadir pada pagi hari ini, yang juga ikut bersama-sama dengan kita sebagai konselberan, maka akan saya perkenalkan, selain Romo Yudono Suwondo sebagai selebran utama dan humili oleh Romo Yohanes Dwi Arsanto, hadir bersama kita Romo Heriatno Wonowulung SD. Silakan berdiri. Romo Yohanes Gunawan, PR dari Seminari Tor Sanjaya Jandri, Semarang. Romo Vincentius Merer, DD, SPD. Romo Bernardus Agus Rukianto, SY. Romo Jona Joakim Pinem, OFM Kapusin. Romo Yiki Marwoto, SC. Romo Andreas Maria Seswinarko, SC. Demikian juga Romo P. Sukiarto, SC. Hadir di antara kita juga Romo Fabianus Donda, OCD. Romo Yonis Toras, OCD. Hadir di antara kita Romo Guido Paulucci, S.A. Dan yang selalu berada bersama kita Romo Isoto Raharjo, PR. Hadir bersama kita juga Romo Yosua Sito, S.C. Romo Yohanes Kaprislano Satrini Lobi, PR. Romo Mario Antonius Werang, PR. Romo Athanasius Hardinus Roga, PR. Dan jauh dari Banjarmasin, Romo Yohanes Susilo Hadi, PR. Dan kami berdua, Romo Andreas Tio Budi Samboto, PR. Dan saya sendiri, Romo Dusuki Hartanto, PR.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Suster dan Romo adalah keutamaan yang selalu dipanjatkan di dalam doa-doa di hadapan hati kudus Tuhan Yesus, adalah doa paguyuban umat hati kudus Tuhan Yesus Nusantara. Diawali dulu oleh Romo Utomo PM. Kami meneruskan dan mengembangkan doa paguyuban umat hati kudus Tuhan Yesus Nusantara untuk mendoakan siapa saja dan apa saja yang dipersembahkan dalam doa, termasuk untuk mengangkat doa-doa yang tadi sudah dibacakan sebelum perayaan Ekaristi. Untuk itu, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mempersembahkan doa bagi umat hati kudus Tuhan Yesus Senusantara. Bagi Anda yang ikut bergabung dalam siaran live streaming yang berada di seluruh Nusantara, mari kita bergabung di dalam doa ini. Kita bisung-sungaken sembahyangan paguyuban umat hati kudus Tuhan Yesus sak Nusantara ing pahargyan prosesi agung enjing meniko. Didiwanci meniko, kita badhe nyuwun berkah sung lantaraken berkah tumrap sok sinten kemawon, sok menapa kemawon kangge mawujuding keadilan katentreman sowutuing sedaya titah dalem Gusti ing bumi Nusantara. Mari kita buka tangan kanan kita untuk memohon berkat, tanda kita menerima berkat. Tangan kanan yang terbuka diletakkan di atas paha kanan kita. Selanjutnya tangan kiri telungkup tengkurap sebagai tanda kita menjadi berkat. Tangan kiri yang tengkurap diletakkan di atas paha kiri kita, tanda meneruskan berkat, mentransfer berkat pada siapa saja dan apa saja yang kita doakan. Di hadapan hati kudus Tuhan Yesus pagi ini, kita saling mendoakan dari jauh untuk saling menjama, menyalurkan berkat. Kita mohon berkat hati kudus Tuhan Yesus pada pahargyan prosesi agung ini untuk melindungi dan memelihara kita semua agar tetap terlindungi dari bencana dan beraneka macam akibat cuaca. Berkat hati kudus Tuhan Yesus kita mohon untuk menganugerahi berkat bagi Anda semua yang memohon doa dan berkat. Kesembuhan bagi yang menderita sakit, dan memberi anugerah kemuliaan surgawi bagi mereka yang berpulang dalam damai. Kita mohon berkat hati kudus Tuhan Yesus untuk para pemimpin bangsa dalam situasi sosial politik kemasyarakatan menuju tahun 2024 agar mampu memimpin bangsa Indonesia dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menyelamatkan bangsa dan rakyat Senusantara, agar bangsa Indonesia tidak mengalami pecah belah karena berbagai latar belakang persoalan sosial politik, agar pemerintah mampu mengatur dan melibatkan seluruh warga untuk rukun bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas untuk memperkuat bangsa dari berbagai aspek penting kehidupan berdasarkan nilai keutamaan Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam berbangsa dan berdemokrasi. Kita juga mohon berkat hati kudus Tuhan Yesus pagi ini agar melimpahkan karunia roh cinta kasih, kesucian, kerendahan hati, persekutuan bagi gereja Katolik Senusantara agar menguatkan dan menyucikannya sehingga menjadi berkat bagi bangsa, menuntun para gembala supaya dapat menggembalakan umat Tuhan dengan kasih dan kebijaksanaan, agar umat Tuhan Senusantara semakin berserah diri kepada penyelenggaraan Tuhan. Saudaraku, mari kita mohon berkat untuk Sri Paus Fransiskus, para uskup, Monsinyur Subianto Benyamin OSC Ketua KWI, Kardinal Ignatius Suharyo, Kardinal Julius Darmuat Mojo SI, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, dan para uskup kita masing-masing bersama kuriannya. Kita doakan juga Monsinyur Alberto Sugio Pranoto SI, Kardinal Justinus Darmo Yuwono, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, dan para uskup, imam, bruder, suster yang telah dipanggil. Kita mohon berkat hati kudus Tuhan Yesus untuk pejabat negara yang memerintah Republik Indonesia, Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden bersama para menteri, Gubernur Daerah Istimewa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Wakil Gubernur, Bupati Bantul Bapak Haji Abdul Halim Musri, Wakil Bupati Bapak Joko P. Purnomo. Kita doakan juga untuk Penewu Bambang Lipuro, Bapak Tri Manula, Bapak Kapolsek AKP Rusdianto, Bapak dan Ramil Kapten Infanteri Sukir, Bapak Lurah Sumbeng Mulyo, Bapak Haji Busro AMD, Ibu Dukuh Titi Hidayati, Bapak RT Warsito, dan juga para pejabat pemerintahan di tempat kita masing-masing. Kita doakan juga untuk seluruh umat yang tergabung dalam paguyuban umat hati kudus Tuhan Yesus Senusantara yang pagi ini bergabung di dalam doa, baik yang berada di tempat suci ini maupun yang berada di rumah masing-masing dan berdoa bersama. Marilah kita sampaikan ujung kerinduan kita, ujung-ujung yang kita persembahkan, agar dengan perantaraan hati kudus Tuhan Yesus, kita semua memperoleh limpahan berkat-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yes, dalam Sang Kristus berkahono kamilo. Yes, dalam Sang Kristus nyembatanono panyuwun kamilo. Nyarasno ingkang sakit. Hati kudus Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami semua di dalam cinta kasih Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan. Hati kudus Tuhan Yesus,
Berkatilah mereka yang kami doakan, yang kami jamah sampai pada akar-akarnya, penyebab penyakitnya. Secara khusus kami mohon berkat hati kudus Tuhan Yesus untuk menjaga dan menguatkan organ-organ kehidupan kami. Paru-paru kami diberkati, tenggorokan diberkati, mulut, hidung, dan mata diberkati. Pulihkanlah bagi yang sakit menjadi baik, jantung diberkati, otak diberkati, hati dan empedu diberkati, pankreas diberkati, ginjal diberkati, organ-organ vital diberkati, semua organ tubuh diberkati supaya imunitas baik, semakin kuat, metabolisme semua lancar, peredaran darah lancar, hidup disegarkan. Berkat dirasakan dari kepala sampai ke pinggang, dari pinggang sampai kaki. Berkat dirasakan dari kepala sampai kaki. Hati kudus Tuhan Yesus, berkatilah kami semua sehingga semua menjadi baik. Semua menjadi baik. Semua menjadi amat baik. Tuhan, jadikan semua, pulihkan menjadi baik. Saudara-saudaraku, pagi ini berkat hati kudus Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, kita mohon agar dicurahkan, agar semuanya kembali menjadi baik. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Sekarang semua kerinduan, permohonan, dan harapan, baik yang sudah disampaikan di dalam ujung-ujung yang dibacakan sebelum perayaan Ekaristi maupun yang sedang kita doakan, Tuhan mendengarkan. Bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kerapuhan, kesedihan karena berbagai persoalan, Anda yang sedang berharap akan kasih Tuhan, juga untuk saudara-saudara yang kita doakan, sahabat-sahabat yang kita doakan, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus dalam belas kasih-Nya dengan perantaraan Bunda Maria, Ibu yang sangat baik. Kita pasrahkan di dalam dukungan Bunda Suci Maria, perantara anugerah Tuhan. Bunda Maria, perantara segala anugerah Tuhan, doakanlah kami. Bunda
Maria perantara segala anugerah Tuhan. Bunda Maria perantara segala anugerah Tuhan. Untuk mereka yang berniat melakukan kejahatan, termasuk anak-anak yang sudah mulai melakukan kejahatan, yang merekayasa kejahatan, yang menggunakan kuasa setan untuk kejahatan dan mengganggu sesama.